Keke nama lengkapnya siapa? Naira, Kamita, Tarekat. Umur aku 8 tahun. Itu Keke dipanggilnya Keke, soalnya. Jelas makin mirip dengan Keke, anak dari Weni Aryani. Rizky Aditya tetap tak mau akui, bahkan tetap tak mau tes DNA, tak peduli terancam dirinya dijemput paksa. Rizky Aditya tak mau mengungkit tentang permasalahan Weni, Keke dengan kehidupannya berbeda. Rizky Aditya pamerkan kehidupan bahagianya bersama Citra Kirana dan anak semata wayangnya. Banyak netizen yang menyebutkan Rizky Aditya Citra Kirana pura-pura bahagia di tengah permasalahan ini. Tak mungkin tak terganggu oleh seorang anak yang tak diakui oleh Rizky Aditya di luar pernikahan Rizky Aditya dengan Weni Aryani. Apa salahnya Rizky Aditya lakukan tes DNA kalau merasa tak bersalah, menurut para netizen. Namun tak peduli, Rizky Aditya nampaknya enggan mengakui Keke apapun yang terjadi, bahkan tak pernah mau membahas Keke, tak pernah mau klarifikasi, hanya pamerkan kebahagiaan bersama keluarga. Ada Kamita, terus kalau udah dipanggil Kai kan susah, jadi dipanggilnya Keke gitu. Keke jadi model aja, oke. Keke kelas berapa? Kelas 3 mau kelas 4. Yuk Keke ikut casting dong. Casting ke apa sih? Apa? Kini bahkan sidang perdana dimenangkan oleh Weni Aryani yang bisa melakukan tes DNA kepada Rizky Aditya dan bisa melakukan penjemputan paksa. Namun nampaknya hingga detik ini Rizky Aditya tak bergeming. Memberikan semua kuasanya kepada pengacara, Rizky Aditya dengan Citra Kirana mencoba tak mau terganggu dengan permasalahan ini. Ada anak bernama Keke mengaku dirinya rindu ayah, namun nampaknya Rizky Aditya tak mau peduli itu. Pro dan kontra di sosial media pun membicarakan Rizky Aditya yang kini belajar agama namun nampak tak pernah mau mengakui anak di luar pernikahannya yang tak berdosa. Citra Kirana dengan Rizky Aditya malah merayakan setahu tahu pernikahannya dan juga pamerkan kebahagiaan bersama anak semata wayangnya. Citra Kirana pun tak pernah mengklarifikasi atau menyebutkan apapun tentang Keke, tak pernah mau berkomentar tentang permasalahan Rizky Aditya dengan Weni Aryani karena terjadi sebelum pernikahan mereka. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.